Oke guys, masih bersama saya di channel Sinetron Ternama. Seperti biasanya, saya akan kasih sedikit bocoran trailer buku harian seorang istri. Episode malam ini, edisi Kamis 22 April 2021. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, and subscribe agar Anda bisa mendapatkan info-info terupdate lainnya di channel ini. Setelah selama ini menghadapi ujian dan jalan berliku yang dilalui, akhirnya Dewa dan Nana bisa membuktikan kekuatan cinta mereka. Dan hingga kini, cinta benar-benar menyatukan Dewa dan Nana dalam suatu ikatan pernikahan yang utuh. Mereka akhirnya bisa melewati masa-masa sulit dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kali ini sepertinya Alia kembali berusaha untuk menghancurkan rumah tangga Dewa dan Nana. Secara terang-terangan, ia mengatakan kepada Nana bahwa ia akan kembali mendekati Dewa. Tetapi Nana berusaha kuat di depan Alia karena ia tahu seberapa besar cinta Dewa kepadanya. Sebagai suami, Dewa bisa melihat kegundahan yang dialami Nana. Lalu ia meminta Nana terbuka kepadanya dan menceritakan kegundahan hatinya. Akhirnya Nana menceritakan bahwa Alia secara terang-terangan mengatakan akan merebut Dewa darinya. Lalu Dewa meyakinkan Nana bahwa ia tidak akan memperdulikan Alia, karena yang terpenting bagi Dewa saat ini, ia sudah bisa bersama dengan orang yang ia cintai. Karena Nana adalah sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi Dewa. Semoga Tuhan akan selalu melimpahkan kebahagiaan dalam rumah tangga Dewa dan Nana. Seperti apa cerita selengkapnya? Saksikan sinetron buku harian seorang istri di SCTV. Tetaplah di channel ini karena saya akan berikan info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.